Selayang pandang, Brigjen Pol Dr. Andes Yovianis Mahar, Kapolda Bengkulu. Brigjen Pol Dr. Andes Yovianis Mahar dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 November tahun 1959. Pria Muslim bersuku Minang, lulus Akabri tahun 1984 dan menjalani pendidikan PTIK, lulus tahun 1994. Sespim lulus tahun 1998, Sespati pertama lulus tahun 2009. Beliau menjalani jabatan sebagai Wakapolsek Negara Polres Jembrana tahun 1984, Kapolsek Melaya Polres Jembrana Polda Nusa Tenggara tahun 1986, Kasat Serse Polres Lombok Barat Polwil Nusa Tenggara Barat Polda Nusa Tenggara tahun 1987, Kapolsek Denpasar Barat Timur Polda Nusa Tenggara tahun 1988, Kanit PJR di Satmapta Polda Nusa Tenggara tahun 1990, Kapolsek KP3 Udara Ngurah Rai Polda Nusa Tenggara tahun 1991, Kasubag Op Setdit Serse Polda Jabar tahun 1994, Wakapolres Serang Polwil Banten Polda Jabar tahun 1995, Kabak Serse Polwil Priangan Polda Jabar tahun 1995, Kabak Serse Tikdit Serse Polda Bali tahun 1998, Kabak Serse Umdit Serse Polda Bali tahun 1999, Kapolres Pacitan Polwil Madiun Polda Jatim tahun 2000, Kapolres Ngawi Polwil Madiun Polda Jatim tahun 2001, Kapolres Mojokerto Polwil Surabaya Polda Jatim tahun 2003, Wakapoltabes Denpasar Polda Bali tahun 2005, Kaden 88 Anti Teror Polda Bali tahun 2006, Kapoltabes Denpasar Polda Bali tahun 2007, Direskrim Polda DIY tahun 2008, Kanit 5 Ditkam dan Tranas Bareskrim Polri serta Dir 3 Kor dan WCC Bareskrim Polri tahun 2009, Wakapolda Jabar tahun 2010, Irwil 2 Itwasum Polri tahun 2011, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016, dan pada tanggal 12 Oktober 2016 menjabat sebagai Kapolda Bengkulu. Selamat datang, Brigjen Pol Dr. Andes Yovianis Mahar beserta keluarga, dan selamat bertugas di Polda Bengkulu.